Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini, saya Bang Elgi akan melanjutkan roman klasik Anak dan Kemenakan bagian ke-6. Selamat mendengarkan. Oleh sebab itu, tatkala dipinta oleh iparnya Sutan Alam Shah Putih Bidasari, anaknya yang bungsu, segera diberikannya. Dengan harapan anak ini kalau diakui anak oleh orang lain dapat hidup. Pekerjaan Sutan Bahiram hanya mengurus rumah-rumah, sawah dan kebun, harta pusaka peninggalan orang tua Sutan Alam Shah dan Putih Renosari. Pekerjaannya yang lain tak ada karena kepandaiannya pun tak ada. Sekolahnya hanya sekolah rendah kelas 3. Sedang istrinya Putih Renosari hanya mengaji ke surau. Itu pun tiada pula tamat Quran. Oleh karena halnya yang sedemikian ini pula tak dapat ia membantah tatkala Sutan Alam Shah menyerahkan Putih Bidasari ke sekolah mulo. Walaupun pada sangkanya sendiri anak perempuan belum perlu bersekolah benar. Lagi pula Sutan Alam Shah mamak Putih Bidasari berkuasa atas kemenakannya. Rumah Sutan Bahiram yang di kampung sebelah itu ialah rumah yang dibuatkan oleh Sutan Alam Shah untuk kakaknya Putih Renosari. Karena adat Padang memandang mulia apabila seorang laki-laki dapat membuatkan rumah saudara perempuannya. Ke rumah Sutan Bahiram inilah Baginda Mais pada hari Ahad sesudah perayaan Mister Yatim di rumah bola Medan Perdamaian itu. Pergi dengan istrinya Upik Bungsu kira-kira pukul 9 pagi untuk mencari jalan. Supaya dapat juga ia mengambil menantu Mister Yatim. Upik Bungsu pun berpendapat jika bangsawan dan cendekiawan disertai dengan hartawan dapatlah ia mengembang seluas-luasnya. Kebenaran Sutan Bahiram dengan istrinya ada di rumah lalu diterimanya lah Baginda Mais dengan istrinya duduk berempat di langkan tengah. Setelah laki-laki merokok sebatang dan perempuan memakan sirih sekapur, berkatalah Baginda Mais. Putih tadi malam tak kelihatan oleh saya di rumah bola Medan Perdamaian, kata Baginda Mais untuk membuka rundingan. Kurang enak rasanya badan hamba. Oleh sebab itu, hanya ayah Bidasari saja yang pergi, jawab Putih Renosari. Ya, engku Sutan Bahera memang kelihatan oleh saya, dan rupanya beliau bangga akan kecantikan Putih Bidasari. Memang dalam majelis yang besar itu, di antara gadis-gadis yang banyak, tak ada yang dapat melawan anak Putih, dan kalau boleh saya berterus terang, anak saya Nurmala dan Bidasari, seorang cantik, seorang jelita, sama-sama rancak, ragu mata memandang. Sutan Bahiram dan Putih Renosari belum dapat menerka kemana tujuan Baginda Mais dengan pendahuluan perkataannya ini. Oleh sebab itu timbul pertanyaan dalam hati saya, mengapa Putih Bidasari belum dijodohkan? Sedang menurut umurnya telah patut ia dipersuamikan. Kalau-kalau kurang baik pada pemandangan orang yang belum dapat memaklumi aturan kaum muda sekarang. Sutan Bahiram dan Putih Renosari yang benci kepada kaum muda melihat muka Baginda Mais seakan-akan heran apa sebabnya saudagar ini menghiraukan perkara perkawinan anak orang lain. Sedang anaknya sendiri yang telah besar pula belum juga dikawinkannya. Tetapi setelah dipikirkannya benar-benar, termakan juga olehnya perkataan Baginda Mais ini. Oleh sebab itu menjawablah Sutan Bahiram, memang anak kami telah lama hendak kami kawinkan, tetapi mamanya Engku Hop masih hendak menunggu. Tetapi anak Engku Nurmala mengapa belum dipersumikan pula, karena umurnya hampir sama dengan Bidasari, tanya Putih Renosari sebagai hendak membalikan pertanyaan Baginda Mais tadi yang dirasainya kurang pada tempatnya. Saudagar ini arif akan tikam balasan ini, tetapi dibuatnya sebagai tiada didengarnya perkataan Putih Renosari ini.
Itulah sebabnya kami datang kemari. Sebenarnya kami ingin benar hendak mengambil Mister Yatim jadi menantu kami untuk Nurmala, bukan karena ini dan itu, tetapi semata-mata untuk keperluan bangsa kita di Padang ini, supaya Mister Yatim dapat tetap bekerja di Padang ini dalam suatu kantor pengacara yang akan saya dirikan untuknya, sehingga ia dapat mencurahkan sekalian tenaganya dan kepandaiannya untuk keperluan sekalian penduduk Padang. Segala biaya yang perlu untuk ini akan saya adakan. Inilah pula sebabnya telah saya usahakan supaya peralatan penyambutannya tadi malam dapat dilangsungkan dengan sebesar-besarnya. Maksud engkau ini pada hemat hamba amat baik. Tetapi sudahkah engkau bicarakan dengan engkau Hop? Pada rasa hamba, ia pun akan menyetujui maksud yang baik ini. Sudah saya bicarakan dengan beliau, tetapi kata beliau, ditampiknyakah peminangan engkau itu? Dan itukah sebabnya engkau datang kepada kami untuk meminta pertolongan kami? Tanya Putih Renosari yang memang seorang perempuan bijak dan berani. Beliau tidak mengatakan tak suka, tetapi kata beliau, Mister Yatim telah dipertunangkan dengan Putih Bidasari dan segera akan dikawinkan dengan dia. Apa katanya? Tanya Putih Renosari dengan terkejut seraya memandang muka Baginda Mais dengan marah rupanya. Baginda Mais dan istrinya heran melihat Putih Renosari terkejut dan marah mendengar perkataannya ini. Pada sangkanya ia dengan suaminya tentulah sangat menyetujui maksud Hop Jaksa ini. Oleh sebab itu Sultan Bahiram segera berkata untuk melenyapkan keheranan jamunya ini. Agaknya beliau bermain-main. Pada sangka saya pun demikian pula mulanya, sebab saya tak tahu Putih Bidasari anak engku. Saya kira ia adik kandung Mister Yatim. Masa akan orang akan dikawinkan dengan adik kandungnya sendiri? Setelah beliau berkata Putih Bidasari kemenakan beliau yang telah lama beliau sediakan untuk Mister Yatim, sehingga Mister Yatim disuruh meneruskan sekolahnya ke negeri Belanda dan Putih Bidasari disekolahkan sampai ke sekolah mulo. Nyatalah kepada saya bahwa maksud engku Hop ini memang sesungguhnya dan telah lama diidamkannya. Tidak, Bidasari tidak akan dikawinkan dengan Mister Yatim, kata Putih Renosari dengan garangnya, sehingga sekarang Baginda Mais dengan istrinya bertambah heran melihat kelakuan Putih Renosari. Apabila benar Putih ini tak suka anaknya dikawinkan dengan Mister Yatim, baginya pucuk dicinta ulam tiba, sumur digali air terbit. Kalau benar demikian maksud Hop Jaksa, memang agak ganjil rasanya kalau kami tiada dibawa berunding dalam hal ini dan Hop Jaksa memutuskan sendiri kesukaannya hatinya. Ya memang Mama Bidasari yang memelihara dan mendidiknya, tetapi kami ibu bapanya patut juga mengetahui dan menyetujui perkawinan anak kami. Tak dapat kami disisihkan saja sebagai ayan lebih penggunting atau orang yang masuk tak genap, keluar tak ganjir. Tentu engkau, saya pun heran mendengar perkara yang sepenting ini. Belum dibicarakan oleh engkau Hop dengan engkau dan Putih sebagai ibu bapa Putih Bidasari, sehingga engkau dan Putih mendapat kabar ini dari saya. Jika saya tahu demikian halnya, niscaya tiadalah saya sampaikan perkara ini kepada engkau dan Putih. Menurut kepastian yang saya dengar tadi malam dari engkau Hop, saya bersangka perkara ini memang telah dirundingkan masak-masak dengan engkau dan Putih, kata Baginda Mais, tetapi dalam hatinya mungkin ia di sini dapat jalan untuk melalukan jarumnya. Biarpun bagaimana juga, hamba tiada setuju anak hamba dikawinkan dengan si Yatim, mengeras Putih Renosari. Mendengar kepastian itu berserilah muka Baginda Mais karena di sini terang tampak olehnya jalan untuk mencapai keinginan hatinya.
jika dapat ditetapkannya hati Putri Renosari yang tak suka bermenantukan Mister Yatim. Niscaya tercerailah ia dari Putri Bidasari, sudah itu takkan susah lagi untuk menedukan Mister Yatim dengan Siti Nurmala. Tak disangkanya ia akan mendapat pisang terkubak di rumah Sultan Baheram yang akan memudahkan usahanya mendapat Mister Yatim. Oleh sebab itu akan dipergunakannya kesempatannya yang baik ini jika perlu digosoknya Putri Renosari. Bukankah ia telah bersumpah akan bermenantukan Mister Yatim? Setelah mendapat kepastian dari Putri bahwa Putri Bidasari tidak akan dikawinkan dengan Mister Yatim, senanglah hati saya dan timbullah kembali harapan saya akan dapat juga memungut menantu Mister Yatim. Betapakah besar hati saya jika saya dalam hal ini mendapat pertolongan dari Engku dan Putri. Kalau Engku khawatir harapan Engku ini akan teralang oleh niat Engku Hop hendak mengawinkan Putri Bidasari dengan Mister Yatim, dapat hamba pastikan di sini bahwa alangan itu tak akan ada lagi. Hambalah yang akan menyingkirkannya, kata Putri Renosari dengan gagahnya. Syukur, syukur, syukur alhamdulillah, kata Baginda Mais dengan amat sukacitanya. Walaupun sampai waktu itu belum dapat dipikirkannya apakah sebabnya Sultan Baheram, lebih-lebih Putri Renosari tiada suka bermenantukan Mister Yatim yang dipuja-puja itu. Tetapi apa pedulinya sebab-sebab ini, yang diingatnya hanya mendapat Mister Yatim sebagai menantu. Masakan orang yang setinggi, sepandai dan serancak itu akan mempunyai sesuatu cacat yang hina yang menyebabkan ia tak patut didudukan dengan Nurmala. Kalau memang ada kekurangan ini, tentu Sultan Alam Shah pun tak suka memberikannya kepada kemenakannya yang harus dilebihkannya dari anaknya. Tidak, Sultan Baheram dan Putri Renosari marah kepada Hop Jaksa ini sebab ia melangkaui mereka dalam perkara perkawinan anaknya. Memang kurang baik perbuatan Sultan Alam Shah ini dan sepatutnya lah saudara dan iparnya marah kepadanya. Dan hamba akan menolong Engku dengan segala daya yang ada pada hamba untuk mendapat Mister Yatim sebagai menantu Engku, kata Sultan Baheram kepada Sultan Alam Shah. Terima kasih, Engku, terima kasih. Sekalian belanja untuk menyampaikan maksud saya itu, tiada akan saya bilang. Sekarang, marilah kita kembali kepada pangkal pembicaraan kita tadi. Tidakkah lebih baik pada pikiran Engku dan Putri, kalau Putri Bidasari segera dikawinkan? Segera dikawinkan? Masih khawatirkah, Engku, ia akan menjadi alangan dalam usaha Engku ini? Tanya Putri Renosari. Bukan itu saja, tetapi pada pikiran saya memang ia telah patut dikawinkan. Jangan Putri lupakan apa yang hamba katakan tadi. Kehendak kaum muda janganlah terlalu diturutkan karena belum dapat dipahamkan oleh sekalian orang. Lain daripada itu, jika dapat dengan jalan inilah saya hendak membalas budingku dan Putri tadi. Putri Renosari dan suaminya berpikir sejurus. Hamba setuju dengan pikiran Engku itu, kata Sultan Baheram kepada Sultan Alam Shah. Memang tak baik ditunggu lama lagi, umurnya telah lebih dari cukup. Jika diserahkan kepada Engku Hop Jaksa saja perkawinan Bidasari, niscaya ia akan menjadi gadis tua tak berlaki. Karena hal ini tentu akan diserahkannya saja kepada Bidasari, sebab pikirannya memang kemuda-mudaan. Dan karena Bidasari suka kepada yatim, niscaya akan ditunggunya sampai yatim bercerai dengan Nurmala, atau sama sekali ia tidak hendak bersuami. Tetapi kalau hendak kita kawinkan Bidasari, siapa yang patut kita dudukan dengan dia? Tanya Putri Renosari. Putri, carilah sultan mana yang patut pada pikiran Putri dan Engku untuk menjadi suami Putri Bidasari. Kalau perlu, kita jemput ia. Sekalian permintaan sultan itu untuk penjemputnya.
Begitu pula sekalian biaya perkawinan, saya yang menanggung. Engkau dan Putri tak usah mengadakan apa-apa. Asal saja maksud saya untuk memungut Mr. Yatim jadi menantu, tak mendapat alangan apa-apa. Putri Renosari dan Sultan Baheram terdiam sejurus sebagai memikirkan siapa yang patut untuk menjadi menantunya. Mereka ingin dapat menentukan orang ini pada waktu itu juga supaya dapat dibicarakan bersama-sama dengan Baginda Mangis dan istrinya. Tetapi tak kelihatan oleh mereka bakal menantu mereka ini. Bagaimana pikiran Engku dan Putri tentang Sultan Malik, kemenakan Sultan Pamenan, anak Putri Umi? Anak ini belum kawin, sebagai Putri ketahui, dan ia bangsawan asli, setara dengan Putri Bidasari. Walaupun ia sekarang belum mempunyai mata pencaharian, tetapi boleh saya beri pekerjaan yang layak baginya, dengan gaji yang cukup, untuk kehidupannya berdua suami istri. Kalau ia suka bekerja, jika tidak, akan saya pikirkan bagaimana yang baik untuknya. Mungkin ia suka berdagang, lebih baik lagi saya beri pokok seberapa perlu. Baiklah, perkataanku ini kami pertimbangkanlah lebih dahulu. Berilah kami tempo beberapa hari. Kepastiannya segera akan kami sampaikan kepada engku. Tetapi rasanya pertimbanganku itu dapat kami terima, kata Sultan Baheram kepada Baginda Mais. Syukurlah, syukurlah, kata Baginda Mais dengan sukacitanya. Akan pertolongan engkau dan Putri itu, lebih dahulu saya pintakan terima kasih banyak-banyak. Mudah-mudahan sampai juga sekalian maksud kita ini, dengan segera dan selamatnya. Ini saya tinggalkan uang, ₹300, untuk biaya pertama dari usaha kita ini. Jika kurang, engkau kabarkanlah kepada saya, seberapa perlu saya kirimkan. Terima kasih banyak, sahut Sultan Baheram, lalu diterimanya uang itu dengan suka hatinya. Memang Sultan Baheram tidak mempunyai uang untuk mengawinkan anaknya, hasil yang diterimanya dari penyelenggaraan harta pusaka istrinya dan Sultan Alamsah hanya cukup untuk kehidupannya sehari-hari. Sekarang ada orang yang mau menanggung mengadakan belanja ini, besar juga hatinya karena ia tak usah bergantung lagi kepada iparnya Hop Jaksa itu, dan karena itu dapat berkeras mengawinkan anaknya dengan orang yang dikehendakinya sendiri. Tentang perjanjian Baginda Mais itu ia tiada ragu-ragu karena diketahuinya saudagar itu amat kaya dan tiada akan takut rugi untuk menyampaikan sesuatu keinginan hatinya yang telah dipastikannya. Dan karena ujungnya asal dapat mengambil hatinya dan mengangkat-ngangkatnya, tiadalah akan ditolaknya sebarang permintaan. Oleh sebab itulah kedatangan Baginda Mais ini dipandangnya sebagai mendapat durian runtuh. Uang dan perkawinan anaknya akan diperolehnya dengan mudah, apalagi yang lebih dari itu. Sekarang, sebab perundingan kita telah selesai, bermohonlah kami pulang kembali, kata Baginda Mais dengan lapang rasa pikirannya. Tentang suami Putri Bidasari yang akan kita usahakan itu, segera akan saya beri kabar. Baiklah engkau, kami pun mengucapkan terima kasih banyak-banyak pula atas pertolongan dan kemurahan hati engkau dan orang kaya. Mudah-mudahan selamat sampai juga maksud kita yang baik ini, dengan segera dan selamatnya, kata Sultan Baheram. Waktunya habis pemirsa, dicukupkan sekian saja. Mudah-mudahan esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.